Halo para Vitus Mania, di mana pun Anda berada, senang sekali saya Muhammad Tarbi bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Salam Olahraga. Oke, para Vitus Mania, saat ini saya berada di klub kebugaran di Anoraga Gym ya. Tempatnya di apartemen Bali Hinggil Surabaya di Tower B guys ya, di lantai 2. Apartemen Bali Hinggil Surabaya di Anoraga Gym. Tempatnya luas, bersih ya. Alat-alatnya masih baru, harganya juga terjangkau, relatif bersahabat, murah banget guys ya. Oke para Vitus Mania, yuk datang dan bergabung di Anoraga Gym ya guys ya. Tempatnya di apartemen Bali Hinggil Surabaya di Tower B di lantai 2. Yuk ikuti daily aktivitasku hari ini. Hari ini hari Sabtu ya guys. Latihan otot dada ya, biasa favorit guys. Chest day setiap hari Sabtu, saya paling senang sekali latihan dada guys ya. Pertama saya melakukan variasi latihan incline ya untuk upper chest. Kemudian saya kombinasi dengan latihan bench press atau flat bench ya. Kemudian yang terakhir saya kombinasi dengan isolation yaitu butterfly atau pec deck. 3 gerakan aja guys. Kemudian saya tutup atau saya akhiri dengan latihan otot kecil ya yaitu otot tricep. Oke para Vitus Mania, lakukan latihan ini secara tidak berurutan boleh, bisa pec deck boleh, bisa incline dulu boleh atau bench press dulu. Jadi tidak ada aturan yang paten harus memulai dari incline, bench press atau fly ya. Jadi tergantung pada kebutuhan dan kita bisa melihat sendiri porsi mana, bagian mana, otot mana yang perlu dilatih secara spesifik ya guys ya, atau porsinya bisa ditambah. Oke para Vitus Mania, buat teman-teman yang baru stay tune atau baru melihat channel YouTube ini ya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe dan bagikan channel ini ke sosial media Anda. Channel ini membahas mengenai tentang seputar fitness atau kebugaran. Nah tentunya buat para Vitus Mania atau teman-teman yang ingin menekuni dunia fitness ya, mempelajari teknik atau keterampilan bagaimana cara latihan yang baik dan benar, bagaimana cara menyusun program latihan, bagaimana cara mengatur pola makan, nah yang pastinya teman-teman subscribe channel YouTube ini ya guys ya. Yuk langsung aja, 3 variasi untuk latihan otot dada, ada incline, kemudian bench press dan pec deck. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel YouTube ini. Salam olahraga. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. Mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you. Oke para Vitus Mania, dengan berakhirnya latihan pec deck ya atau butterfly, berakhir pula vlog pada hari ini ya guys ya. Tentunya buat teman-teman jangan lupa diaplikasikan, diterapkan 3 gerakan latihan untuk dada ya, supaya teman-teman bisa memiliki dada yang tebal, dada yang bidang, so yang biasanya bisa meningkatkan percaya diri dan penampilan teman-teman bisa lebih bagus lagi. Nah lakukan latihan otot dada ini seminggu 2 kali minimal ya guys ya. Lakukan dengan cara yang baik, lakukan dengan teknik yang benar ya, supaya efektivitas latihan meningkat dan tentunya terhindar dari risiko cedera dalam berolahraga.
Oke, para Vitas Mania, saya Muhammad Arif mengucapkan terima kasih atas atensinya dan jangan lupa terus menyaksikan program Salam Olahraga hanya di channel YouTube Muhammad Arif Fitness. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tentunya salam olahraga.